Bye. Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Par. Jadi di video hari ini, seperti biasa aku mau share tips dan trik lagi Gimana caranya dapat uang dari tiktok tanpa live streaming Jadi bener-bener pure dari video-video yang aku share setiap hari di tiktok Nah buat teman-teman juga yang misalnya mau uh, dapet dapat uang dari tiktok tapi tanpa live streaming Misalkan gak pede sama sekali atau misalkan do belum pernah live degrogi grogi Kamu boleh banget upload video dan tinggal tunggu deh orang yang CO di akun kamu tapi harus bener-bener yang konsisten ya untuk upload videonya jadi kita back dulu ya ini kebetulan aku nggak live streaming hari ini karena kan sibuk 17 Agustusan juga ya karena kebetulan hari ini 17 Agustus dan aku tidak melakukan live streaming di hari ini dan itu tuh tetap ada yang CO di akun aku sebenarnya nggak banyak sih cuman kan lumayan ya kan karena kan kita nggak ngelakuin apa-apa gitu ya kan cuman upload video itu pun video-video yang dulu yang pernah aku upload. Nah, kebetulan yang CO-nya itu sekitar 260.000 ya nominalnya komisinya di 14000 ribuan gak terlalu banyak sih guys untuk komisi cuman kan lumayan kalau tiap hari ada yang CO kan kita nggak usah capek-capek live streaming apalagi kalau misalkan kayak aku aku kan kebetulan bekerja jadi kayak ada yang CO kayak gini tuh udah seneng banget kita nggak usah capek-capek jadi aku bisa sambil kerja dan video atau akun aku bisa sambil kerja juga gitu menghasilkan komisi-komisi ya untuk aku pastinya ya kan. Jadi menurut aku sih ini enak banget ya kalau misalkan ada yang CO tapi lewat video. Karena nggak usah memakan waktu banyak untuk live streaming. Tapi memang kalau misalkan mau dapet penghasilan yang oke okay banget, yang super istilahnya tuh dapat jutaan rupiah, memang kamu harus melakukan live streaming karena dulu ya e, pertama kali aku buka akun ini kan aku bener-bener kayak preparenya tuh live streaming setiap hari. Cuman karena waktu yang sangat terbatas Karena kebetulan kan aku bukan konten di tiktok doang Bekerja juga Jadi aku kayak keteteran gitu loh untuk melakukan live streaming Dan akhirnya aku putuskan untuk upload-upload video tiktok aja gitu Jadi live streamingnya digeser sedikit kayak gitu ya Nah aku bakalan liatin dulu nih beberapa uh, produk yang di CO sama temen-temen gitu ya di Vite, vite aku kita akan buka untuk video lihat selengkapnya ini data kapan ya 1 juta 100 itu di Agustus dari tanggal 10 sampai tanggal berapa nih sampai tanggal 16 ya sekitar 1 juta 100 berarti sekitar 6 hari ya guys 6 hari nah tapi kalau misalkan kita coba custom ya kita coba custom sekitar satu bulanan kali ya atau misalnya nih dari tanggal dari Mei misalkan sampai tanggal 18 Juni segini lah ya sekitar satu bulanan kurang kita coba lihat hasilnya itu 22 juta dan itu cuman modal video aja nih ini tanpa live streaming ya aku nggak nggak spill yang live streaming dulu karena aku mau liatin video yang dice orang tapi dari video-video aja ini ada yang sampai 1 juta ya untuk sunscreen apa tuh ya pokoknya ini hasil live eh, hasil sore hasil video aja bukan live kalau live beda lagi coba kita intip dari live streaming dapat berapa Tetap masuknya ke sini, cuman uh, customnya berarti di live. Uh, kalau tadi kan di video ya, di live gitu. Kita akan custom misalnya dari Mei sampai kenapa nggak bisa ya pilih tanggal terakhir, tanggal 18 juga, tanggal 30. Dari sini aja lah ya, satu bulan misal. 95 juta. Nah, kalau itu dari live dari live tapi plus video juga deh kayaknya. Nih kalau live 63 juta, sorry ya. Kalau live itu di 63 juta, kalau video di 32 jutaan. Itu kotor ya, guys, bukan penghasilan all in yang aku dapat. Cuman aku kan spill penghasilan aja dari video dan live streaming bedanya berapa banyak. Udah jelas beda banget ya makanya aku bilang ke kalian kalau misalkan kalian pengen ngejar target dapat uang banyak atau dapat komisi gede dari TikTok kamu coba lakuin live streaming contohnya kayak aku gini aku udah sebenarnya lumayan loh satu bulan tuh kamu bisa kurang lebih dapat 7 jutaan ya kalau hoki gitu ya kan kalau live streamingnya konsisten dapat trafficnya bagus itu kamu dengan mudah banget dapat 7 juta dalam satu bulan aku kemarin cuman live streaming kurang lebih berapa bulan ya satu bulan setengah tuh udah hampir 7 juta lebihan gitu ya seperti itu ya tapi ya beda beda lagi kalau misalkan trafficnya buruk tapi tapi guys kalau misalkan untuk pemula sih aku leb, memang lebih merekomendasikan live streaming karena kenapa karena akun kalian tuh kayak masih akun baru jadi si tiktok tuh kayak masih bantuin kalian buat ngedatangin traffic, ngedatangin penonton gitu. Jadi kita tinggal pinter-pinter aja live streaming untuk pertama kali itu dikemas sebagus mungkin supaya banyak orang yang tertarik dengan akun kalian gitu intinya ya. Nah, seperti itu ya. Tipsnya dong gitu ya. Kan tadi aku udah info ya beberapa apa namanya? penghasilan dari penghasilan dari hasil video, video dan live streaming. Tipsnya yang pertama konsisten upload video. Sehari berapa sih? Aku biasanya 6 video atau uh, 3 sampai 6 dan sehari jarang banget sih kalau cuman satu gitu nggak apa ya aku aku tuh agak kurang nampol gitu loh kalau misalkan cuman satu video dalam satu hari biasanya aku tuh 3 sampai enam video dalam satu hari ya guys dan berefek nggak sih berefek itu buktinya setiap hari ada yang cewek aja sih jadi kayak lumayan sih apalagi kayak buat kayak kita nih yang misalnya waktunya full time untuk bekerja atau misalkan waktunya nggak sempat nih kalau misalkan mau live streaming itu bagus banget loh jadi video kita disuruh kerja ngasilin duit gitu loh jadi kita nggak usah capek-capek live capek-capek spill produk jadi mereka bakalan cowok-cowok sendiri gitu tapi kamu pun harus tahu si video yang kamu share itu harus uh, bikin orang tertarik nah ini yang kedua yang yang tips yang pertama kan tadi udah ya konsisten upload sehari terserah kamu kejar targetnya seberapa besar gitu kalau aku memang kejar target ya gue pengen dapet duit gitu dari si tiktok jadi ya mau nggak mau harus enam video atau 5 video dalam sehari yang kedua bikin videonya dalam bentuk kayak gini nih misalnya kayak bentuk video gini ini ada musiknya ya ada soundsnya atau misalkan bikin video kayak gini jadi kayak pertama tuh bikin orang tertarik dengan video kamu. Jadi jangan cuma kayak video-video foto screenshot dengan uh, jedak-jeduk gitu, enggak sih ya harus harus dalam bentuk video guys. Jadi kayak bikin orang tuh lebih real melihat si produknya. Tapi aku nggak punya sampel, misalkan masa harus beli dulu modalnya aja belum ada. Gak usah beli. Kamu tinggal lihat aja deh, aku udah pernah uh, kasih tahu ya cara download video tanpa reupload dari atau tanpa nyomot dari konten orang. Nah, ini aku juga nggak beli loh guys. Ya, ini videonya aku ambil dari uh, reviewan. Ya, kamu bisa cek deh uh, video YouTube aku sebelumnya yang uh, upload video tapi bukan reupload dari yang konten-konten orang dicomot-comot enggak ya biasanya kan kalau konten-konten di upload tuh e, mentok di 200 tapi enggak kok ini berkembang ada 600 ada yang 700 ada yang 1000 random lah ya yang penting intinya enggak mentok di 200 views ya terus selain bentuknya video kamu coba pakai tulisan-tulisan kayak gini ya supaya kak lebih menarik orang dan biasanya tuh orang kalau ada tulisan-tulisan kayak gini tuh tanpa sengaja dia baca ya misalnya penghuni baru nih di ra kosmetik tanpa sengaja dia baca dan kayak nggak e, swipe video kamu gitu biasanya kan orang swipe swipe gini ya tapi kan kalau ada bacaan biasanya dia baca dulu lumayan kan nambahin durasi dari si video kamu kalau orang swipe swipe terus misalnya swipe tuh kayak cuman dilihat dilihat di, di, di scroll scroll doang nanti tuh viewersnya mentok di 200 contohnya ini ini berarti banyak orang yang swipe Berarti nggak tertarik gitu Tapi beda dengan ini Berarti ini udah banyak kayak Yang uh, lihat gitu dan baca Jadi udah sampai durasi akhir Jadi tembusnya di 900 ya Oke okay, Jadi kurang lebih seperti itu ya Oke okay, semuanya itu dia video dari aku untuk hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on the next video Bye bye